Engkau dengan anak kandungku yang bernama Uliati dengan mahar uang Rp1.280.000 dibayar tunai. Aku terima nikahnya dan kawinnya Uliati binti Sapi'i dengan mahar tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah.
Barakallahu li wa ta'ala wa baraka alayka wa jama'alahu bil khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan syakirin hamdan na'amin hadai wa finahu yukati mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum amat. Allahumma barik li hazaini urusaini wajma' bainahuma bil khair wal afiyah. Allahumma alafta baina qulubihim walakin Allah لَبَّى بَيْنَهُمْ إِلَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَبَّى بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَبْتَ بَيْنَ يُوسُفَ وَزُلَيْحَا وَلَبَّى بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَبْتَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ وَالْعَاصِيَةَ الرِّضَا اللَّهُمَّ جَمِيعَ النَّبِيِّ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ وَكِنَّا بِتَقْوَى الِاسْتِقَامَةِ مِنْ مُوجِبَاتِ النَّدَامَةِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبَّنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ Amin. Acara selanjutnya itu penandatanganan berkas. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ashabi wa rasulillahi ajma'in amma ba'du. Bapak Nasrun dan Ibu Hamsiah, yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Sapi'i dan Ibu Siti Aisyah, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Salawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia, dan atas keluarganya serta para sahabatnya kita selalu, umatnya akhir hingga akhir zaman. 1, 2, 3. Kita semua bisa menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah Ade Chandra dan Uliati. Hadirin serta tamu undangan yang berbahagia, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar dari Bapak Nasrun yang telah menempuh perjalanan mengantarkan Ade Chandra untuk melaksanakan etikat baiknya di tempat ini. Kedatangan keluarga mempelai wanita atau Bapak Nasrun ini disambut hangat dengan dan penuh cinta oleh keluarga Bapak Sapi'i dan Ibu Siti Aisyah, yang sebutkan terucap janji sehidup semati yang akan menuntun kedua calon mempelai kepada ibadah sepanjang hidup mereka. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Acara sudah berlangsung, alhamdulillah sudah sah. Boleh selanjutnya mempelai wanita kita minta untuk menghadiri ke acara akad nikah. Selamat menempuh hidup yang sangat panjang.
Oke. Acara selanjutnya itu serah terima buku nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama. Catat di Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepengalintas, mohon diterima dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Selamat. Bapak Ibu dan khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepengalintas mengucapkan selamat kepada kalian berdua, mudah-mudahan kalian bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hendaknya amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Ade Chandra, tanggal 3 Desember 2023, saya berjanji sesungguh-sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Uliati binti Sapi'i dengan baik. Wasyara' bil ma'ruf. Menurut ajaran Islam, kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sikat taklik sebagai berikut. Apabila saya, 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan selamanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuh talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Muara Bungo, 3 Desember 2023. Suami Ade Chandra. Kepada Bapak kami persilakan. Putriku Uliati, pada hari ini engkau telah, yaitu dengan setulus hatinya, untuk menerimakan sebagai suatu pendampingan hidupmu. Dengan ini kami, yaitu orang tua dari kamu, yaitu dapat mendoakan engkau untuk menjalankan hidup kamu dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan ketaatan kamu kepada suamimu, kamu bisa mendapatkan ridhoan dari Allah. Dan begitu juga pesan daripada kami. Kami tidaklah yang menentukan daripada suatu pilihanmu. Itu hanyalah kamulah yang menentukan daripada pilihan kamu tersebut. Dengan itu kami pun sekali lagi
berpesan, ya belajarlah, belajarlah, yaitu dengan sesungguh hati, yaitu untuk membuatkan daripada suatu rumah tanggamu damai tenteram. Semoga mendokongi daripada doa orang tuaku. Dan begitu juga terakhir kami berpesan kepadamu, wahai putriku, pada hari ini tanggung jawabku sudah kuserahkan kepada Ade Chandra. Dengan itu tentu kamu harus mentaati sesuai dengan jatuh dari perintah. Apabila ada suatu perintah daripada orang tua, bahkan beriringan dengan perintah daripada suami, kamu harus yaitu menyambutkan perintah suamimu lebih dulu. Suatu atau kena suatu pilihanmu. Dan begitu juga pesan terakhir saya kepada anakku yang laki istri sudah sah, yaitu marilah kita mendekati diri kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa juga yang dilarangkan oleh Allah, mari ditaati. Mudah-mudahan kamu selamat dunia akhirat. Mungkin inilah yang dapat kami dan katakanlah anak menantu kami. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada mak bapak yang uli sayang, beberapa tahun yang silam, tepatnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2003, lahir sosok putri kecil yang mak bapak tunggu kehadirannya. Putri kecil yang mak bapak sayang, yang mak bapak beri nama Mulyati, yang kini sudah menginjak umur 20 tahun mak bapak. Dan pada hari itu, tepat pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, Uli akan memulai hidup baru dengan lelaki yang Uli pilih, yang bernama Ade Chandra. Dia adalah lelaki yang sabar, sopan dan sayang dengan Uli, dan insya Allah bisa membimbing Uli menjadi istri yang soleha. Mak, bapak, terima kasih sudah menjadi orang tua terbaik untuk Uli, yang sayang dengan Uli. Uli mohon doa restu dari mak bapak. Maafkan kesalahan Uli sama Iko. Uli akui Uli banyak salah dengan mak bapak. Uli minta maaf belum bisa jadi anak baik dan membanggakan mak bapak. Dan untuk abang-abang dan ayu Uli yang Uli sayang, maafkan Uli selama Iko sering nyusah abang. Terima kasih atas kasih sayang abang ke Uli. Uli bersyukur nian bisa menjadi adik abang dan ayu. Ayu, maafkan Uli yang sering berayu emosi. Ketahuilah ayu, Uli sayang dia dengan ayu dan abang. Mak, bapak, abang, ayu, walaupun Uli lah dilepas untuk membentuk warga baru, Uli tetap mengharapkan doa dan bimbingan. Semoga pernikahan Uli menjadi pernikahan yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin.
Mendampingimu, aku rela menua bersamamu.